Halo, assalamualaikum rekan-rekan M9 sekalian. Selamat malam. Apa suara saya bisa didengar? Oke. Ya, alhamdulillah kita hari ini ketemu di pertemuan ke 11 ya. Insyaallah ini jadi kelas kita yang terakhir untuk kelas organisasi. Dan hari ini kita agendanya adalah untuk menyimak dan mendengarkan presentasi dari teman-teman yang kemarin pada waktu TTM 1 tidak bisa hadir. Nah, sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang perlu kita bahas gitu terkait dengan ada aturan baru yang kemarin diumumkan oleh Bapel mengenai presensi kehadiran. Jadi aturan baru dari UT Pusat adalah kami para tutor tidak berhak untuk memberikan nilai pada rekan-rekan mahasiswa yang presensi kehadirannya kurang dari 5 kali. Nah, saya di sini kemarin kan memberikan keringanan buat yang gak bisa hadir waktu TTM dan kelas kita yang online bisa diganti dengan tugas. Tapi saya juga tidak bisa mengabaikan peraturan dari UT Pusat. Jadi ada beberapa rekan-rekan M9 atau di kelas organisasi ini ya yang rupanya presensinya kurang dari 5 gitu. Nah, untuk teman-teman yang presensinya kurang dari 5, mohon maaf, karena ini sudah aturan dari UT Pusat, saya tidak bisa menggantikan nilai presensi itu dengan tugas. Jadi untuk rekan-rekan yang mempunyai jumlah kehadiran lebih dari 5 sajalah yang saya bisa memberikan nilai untuk tugas penggantinya. Gitu ya, bisa dipahami mengenai kebijakan ini, teman-teman sekalian. Jadi kemarin yang tugas pengganti yang teman-teman absen itu, kalau ternyata teman-teman kehadirannya kurang dari 5, mohon maaf, kehadiran yang iya, saya juga nggak tahu, saya karena saya juga baru tahu sama dengan teman-teman, pengumumannya sama dengan teman-teman, kami baru menerimanya sama. Makanya saya juga nggak bisa apa-apa, pokoknya kalau ternyata kehadirannya kurang dari 5 ya, saya mohon maaf sekali karena saya nggak bisa melampaui kebijakan dari UT Pusat. Tapi kalau teman-teman